Ayo menggambar. Halo teman-teman, hari ini kita gambar Upin Ipin. Kita gambar bareng ya. Teman-teman siapkan kertas dan pensilnya. Kita mulai gambar Upin dulu nih. Gambar matanya. Matanya besar seperti ini teman-teman. Gambar hidung dan mulutnya. Mulutnya dibikin sedang tertawa ya. Gambar garis kepalanya nih. Kita tambahkan rambut satu di atas kepala. Kita mulai gambar badannya ya. Gambar tangannya seperti ini. Lalu kita gambar tangan satunya menghadap belakang. Kita tambahkan celana pendek dan juga dua kakinya. Kita beri huruf U di baju Upin. Sekarang gambar Ipin teman-teman. Sama seperti tadi ya, gambar matanya dulu. Buat hidung dan juga mulutnya. Gambar garis kepalanya ya. Kalau Ipin nggak punya rambut teman-teman, jadi tidak perlu digambar. Kita gambar tangan dan badannya nih. Jangan lupa gambar celananya dan kaki Ipin. Baju dan celananya sama persis seperti Upin, teman-teman. Beri huruf I di baju Ipin ya. Teman-teman pasti pernah lihat Upin Ipin kan? Upin Ipin ini film animasi yang berasal dari Malaysia. Ceritanya tentang dua anak kembar yang berumur 5 tahun. Kita warnai kulit
Upin dengan warna coklat muda ya. Mereka tinggal dengan Kak Ros dan juga Opah. Di animasi ini akan diceritakan Upin Ipin ketika berada di TK dan juga kegiatannya saat bermain di rumah bersama Kak Ros. Kita warnai badan Ipin juga nih. Warna kuning untuk baju Upin. Kalau Ipin, bajunya warna biru. Sandal Ipin beri warna biru juga ya. Kalau sandal Upin, warnai pakai hijau teman-teman. Yeay, sudah jadi teman-teman. Bagus ya.